Jumpa lagi bersama saya, Ruby Herman. Nah, sekarang banyak sekali bisnis-bisnis food and beverage yang ada di Indonesia. Tapi bagaimana dengan persaingannya dan apa sih konsepnya? Nah, kali ini kita ada di Street Boba dan saya bakal ngobrol-ngobrol dan tanya nih, bagaimana menunya dan bagaimana bisa beradaptasi dengan market? Karena pasti dibutuhkan inovasi dan juga kreativitas dalam mengeluarkan menu. So, simak video berikut ini. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Ruby Herman di program Rahasia Investasi Sukses. Kali ini kita lagi ada di tempat yang kekinian nih, dan hari ini saya bersama Rene. Wah, ini kita ada di Street Boba. Wah, kalau bicara boba nih, minuman yang disukai oleh semua kalangan ya. Iya, baik dari anak kecil remaja, betul. Sama ibu-ibu juga suka. Ibu-ibu dewasa juga, bapak-bapak juga suka. Suka. Biasanya boba. Banyak juga yang nongkrong bapak-bapak di sini. Yes, ini fenomenal juga kan, boba. Karena boba is sweet. Iya. Yeah. Boba kan manis, banyak disukai. Oke. Okay. Nah, kita ada di Street Boba. Nah, ini kok aneh. Ini apa ini? Ini dia Bobita. Bobita. Maskotnya Street Boba. Oh, ini ceritanya dari Jepang atau dari mana nih? Apa Bobita ini? Kita ngambil konsepnya emang Jepang-Jepangan, cuman Okay. Konsep minumannya minuman Indonesia sih. Cuman Okay. Konsepnya dari namanya emang Jepang-Jepangan. Enggak ada hubungan sama Nobita ya? Bukan. Mungkin nyerempet-nyerempet dikit. Nyerempet-nyerempet. Oke, Bobita. Nah, jadi Bobita ini jadi ikonnya dari Smart Street Boba. Boba, iya. Oke ya, Street Boba ini jadi ini dia bentuknya kayak boba. Jadi namanya Bobita, serempetan dari boba, Bobita. Oh, Bobita. Oke, okay. Nah juga saya lihat ini tempatnya Instagramable ya. Iya. Nah, apa sih konsep dari Street Boba ini? Konsepnya itu buat mengundang kalangan-kalangan muda supaya nongkrong di sini karena kan tempatnya enak buat hangout. Enak buat hangout. Buat kumpul-kumpul bareng, Yes. Buat spot-spot fotonya juga banyak, buat tempat spot fotonya di sini juga. Iya, spotnya bagus ya sini ya. Iya, colorful gitu kan ya, Instagramable. Nah, saya lihat juga banyak nih di Instagramnya banyak yang foto-foto ya update tentang minum di Street Boba ini. Nah, kalau ini apa nih? Kalau ini siapa dia? Jovi Adiguna, dia yang punya Street Boba. Jovi Adiguna. Iya. Oh. Influencer Instagram. Influencer. Dia lagi gandeng si Bobita nih. Iya, makanya kan dia maskotnya. Oh, dia maskotnya. Iya. Wah, seneng banget ya Bobitanya digandeng ya sama Jovi ya. Oke, ini ya. Nah, kalau bicara soal menu-menu yang ada di Street Boba ini ada apa aja nih, Rene? Menunya ini ada varian menunya. Di ini menu utamanya kita ada Shibuya Fresh Milk. Ini Shibuya. Bisa dilihat ya nama-namanya, iya, emang di Jepang-Jepangan. Harajuku Milk Tea, Hokkaido Coklat. Menu favoritnya sih yang ini, Shibuya Fresh Milk. Shibuya Fresh Milk. Karena kan Fresh Milk brown sugar, biasanya brown sugar. Yeah. Oke. Terus kalau ini semua yang relate sama boba semua ya? Semuanya relate sama boba. Relate sama kita nggak cuma menu-menu, ada menu varian lokal juga nih kayak ini. Ini menunya rasa klepon. Oh, klepon. Indonesia banget ya klepon ya. Iya, Indonesia banget. Jadi perpaduan antara minuman lokal gitu. Oke, minuman lokal sama minuman Jepang ya. Jepang. Terus iya, Osaka Saida, Kyoto, Okayama, oh banyak ya. Nah, yang paling top paling Shibuya ya, fresh milk ya. Selain itu apa lagi? Iya, sama coklat-coklatan. Sama karena coklat-coklatan. Anak-anak kan sukanya yang remaja-remaja, anak-anak itu sukanya yang manis-manis. Yang manis-manis itu, yang paling manis tuh yang ini, gula aren atau coklat. Oke. Nah, dan kita juga ada menu varian donat-donatan kalau misalkan sekalian mau. Oh, selain jadi minuman ada juga makanan. Cemilan ya. Donat. Ini juga ada aneka varian nih. Ada aneka varian. Hanya 8.000. Wah. Terjangkau banget nih, donatnya hanya 8.000. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 varian. Variannya ada 4 varian. Ini rasa coklat, ada rasa gula aren, ada rasa keju, ada rasa gula putih, atau ada yang toppingnya ini pakai boba. Oh, donat. Jadi toppingnya boba pakai boba. Iya. Oh, ada kayak apa nih? Ice cream atau apa nih? Ini kayak creamernya gitu. Oh, kayak creamernya. Creamernya gitu. Jadi buat nambahin rasa lebih creamy. Oh, oke. Okay.
Itu dari menu-menu varian yang ada di street boba ini ya. Nah, tadi tempatnya nggak cuma ngadep sini doang, ternyata di sini juga bisa nongkrong ya. Iya, di sini tempat nongkrongnya. Di sini bisa hangout ya. Biasanya suka pada foto di sini atau di sana. Oh, oke. Jadi ini kita syutingnya ceritanya ini sebelum jam operasional. Jadi masih ditutup nih, kita syuting dulu supaya bisa ngobrol ya enak ya. Nah, ini bagus ya. Banyak yang foto-foto juga di sini ya. Banyak kan, ini kayak lambangnya boba is sweet so am I. Oke, itu dia. Sama seperti kamu. Tadi foto mirip kamu kan? Bukan, itu Jovi. Oke, itu Jovi. Nah, berarti di sini jam operasional jam berapa? Jam operasionalnya kalau yang di Maitland Cibitung yang di sini itu dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. 10 pagi sampai jam 9 malam. Itu itu biasa ramenya biasa sore atau apa? Biasanya ramenya antara siang sampai sore. Siang sampai sore. Sampai malam-malam biasanya kalau misalkan siang-siang biasanya anak-anak sekolah nongkrong. Anak sekolah nongkrong terus, ya. Wah, itu ternyata udah mulai banyak yang pesen. Berarti bunyi kayak gitu ya? Iya, itu bunyi dari Gojek. Yes. Oh, berarti di sini bisa pesen by online, apa aja? Online, pesen online, offline. Online, offline ya. Ya, kalau offline bisa datang sini. Kalau online tadi ya, menu-menunya ada di Gojek, Shopee Food, Traveloka, GrabFood. GrabFood sama apa lagi? Dan masih banyak lagi. Sementara cuma itu. Sementara itu ya. Iya, oke. Nah, ini cabangnya juga katanya banyak ya cabangnya. Cabangnya kalau misalkan street boba itu lebih dari 100 lebih di dari seluruh 100 Indonesia ya. Seluruh Indonesia. Wah. Keren banget ya. Dan ini juga tadi ya minuman ada, makanan. Cemilan ada, makanan ada, minuman ada. Nah, kedepannya nih ada menu-menu baru apa enggak yang akan diluncurkan ya? Kalau misalkan kedepannya, kalau misalkan setahu aku ya, itu ada menu varian es krim nanti. Oh, ada es krim. Iya, tapi belum pasti diluncurkan. Cuman coming soon ya. Kata-katanya coming soon. Coming soon menu itu varian es krim. Menu varian es krim. Dan boba sendiri ini rasanya juga banyak ya dari bobanya. Maksudnya? Di bobanya ini ada banyak rasa atau? Bobanya itu ada dua varian rasa. Dua varian ada rasa yang ada rasanya gula aren, brown sugar, atau ada rasa anggur. Rasa biasanya anggur. Yang rasa anggur itu anak-anak suka. Rasa anggur ya, jadi buah karena ya. Karena dia manis. Manisnya kayak anggur. Manisnya kayak anggur. Iya, emang manis kayak anggur. Oke, kita lihat di sini lagi yuk. Yuk, ini kita lihat lagi yuk. Wah, jadi kan ini tempatnya di sini juga. Oke, kalau ini apa nih? Boba Gangs. Boba Gang itu artinya geng boba. Jadi kalau misalkan kalau anak-anak muda kan geng-gengan, ini boba-boba geng. Oh, kayak squad gitu ya bilangnya, squad. Boy squad ini boba geng. Yes. Jadi dengan boba geng jadi kumpulan-kumpulan penyuka boba. Nah, terus update terus ya tadi ya, nanti ada ice cream. Nanti ada ice cream. Biasanya sih tiap beberapa bulan sekali memang ada menu varian baru. Hmm. Kayak menu-menu collab kayak waktu kemarin menu collab sama Keanu. Oh, collab sama Keanu. Terus ada menu collab sama Fuji. Fuji juga ada. Hebat. Bobitanya muncul enggak? Enggak, maskotnya enggak. Nah, kalau collab itu berarti ada menu-menu kayak seperti apa sih? Menu collab-collabnya menu varian baru sih kayak varian misalkan baru, ya. Oke, kita menu contoh lihat ya. Variannya Fuji. 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 Ini Fuji ya? Iya. Oke. Ini guys, kameranya. Fuji ada yang jadi ini. Jadi ini ya, ini yang si Fuji. Ini sama si ini ya, ownernya. Sama Jovi. Sama Jovi ya, Jovi iya, sama Fuji. Sama tuh. Fuji. Wah, hebat ya. Jadi artis-artis yang top langsung kolaborasi. Kolaborasi. Ya. Ini keluarin minuman keluarin juga. Minuman. Get sparkling of full of surprise. Jadi rasanya ada surprise, di gitu ya. Surprise. Oke, itu tadi sama si Fuji. Yeah. Ini rasanya Fuji. Dia ada kolaborasi dengan rasa. Jadi si Fuji, wah, karena Fuji namanya udah kayak Jepang banget ya Fuji ya. Nah, ada Fuji Lemon Pop, Fuji Coconutsu, Fuji Sweet Choco, Banana Fuji Mi. Semuanya ada varian Fuji. Oke. Nah, kalau yang Keanu ada? Yang Keanu. Nah, jadi selain Fuji ada juga si Keanu. Wah, Keanu jadi selebgram juga tuh. Selebgram artis juga ya Keanu ya. Yang Keanu ditempel. Oke, ini nih Keanu. Ya kan? Ini ada Shibuya Bobanana. Wah, Bobanana. Ada Choco Kokoro. Ada Coconutsu. Waduh, banyak nih ya ini ya. Ini yang jadi kolaborasi with Keanu. Keanu.
biasanya dia tiap 3 bulan atau 4 bulan sekali tuh ada menu kolaborasi sama influencer ya? Biasanya ya. Mantap nih, Street Bomba melihat peluang-peluang. Jadi fans-fans dari artis tadi kan atau influencer iya, pada penasaran menunya gimana rasanya. Iya, bisa cobain nih ya. Oke. Nah, ini kan Street Bomba nih bisa dibilang sukses lah ya. Apalagi kan dimasak seperti ini, ekspansi terus ya, banyak buka. Nah, apa sih menjadi rahasia suksesnya nih? Kenapa bisa sukses nih? Rahasia suksesnya iya. Mungkin karena varian menunya tuh banyak. Varian menu banyak. Terus habis itu up to date ya? Rasa-rasa kekinian. Up to date sama rasa-rasa kekinian. Iya, dan rasanya enak. Rasanya enak. Yang paling penting itu rasanya enak, rasanya makanya enak, orang-orang ya? Sering kembali lagi, beli lagi. Dan harganya juga terjangkau juga. Harganya ya? Terjangkau juga, bisa yeah. Pas di kantong anak sekolahan, terus orang dewasa. Orang dewasa ya. Pas di kantong. Dan apalagi tempatnya juga nyaman, dingin, terus pencahayaannya bagus, ya sehingga orang suka ya. Wah mantep nih. Buat teman-teman yang penasaran sama Street Boba bisa langsung datang, apalagi ini sekarang ada di Meten Cibitung ya. Meten Cibitung. Datang aja langsung di bisa. Ruko Melawai 1. Namanya apa? Bisa dijelasin? Tempatnya di mana? Di Ruko Melawai 1 nomor 20 Meten Cibitung. Nah, itu tuh teman-teman langsung bisa datang, bisa lihat langsung. Nah, ini juga lagi bikin ya. Iya, itu lagi buatan bikin. Lagi banyak pesan ternyata. Wah. Pesanan dari online. Pesanan online. Oke, thank you so much ya Kene, yeah, udah sharing. Teman-teman jangan lupa untuk datang di Street Boba, khususnya yang ada di Meten Cibitung ini ya. Thank you, sampai jumpa di next episode, saya Ruby Herman, bye-bye.